Capek banget, jadi terus digoes-goes guys di belakang saya. Nggak ada yang nyusul tadi tuh, banyak yang nyusul pada sepeda gunung, sepeda balap di sini. Ini adalah sore yang indah. 5 hari kemarin, Senin sampai Jumat itu hujan guys, deras terus di sini di Jepang, di wilayah Gifu itu. Jadi kita nggak bisa olahraga, nggak bisa main, ngevlog, keluar, bikin konten, nggak bisa lah. Dan sekarang, wah, enak deh buat jalan. Ini tuh hutan alam, bukan ditanam ya. Itu di pinggir sungai besar, sungai Kiso. Jadi, tapi ya, indah. Kalau lari pagi di sini indah banget. Saya nggak pakai kacamata lagi, agak silau mata, lupa. Capek. Tuh di belakang ada tuh yang nyusul. Woi, sepeda balap itu kenceng banget. Wah, serius mereka. Wow. Banyak burung di sini guys. Enak. Kalau kayak Jakarta mah di Pulau Kapuk ya, Jakarta. Wah, pada gesit mereka. Udah guys, kita lanjut. Capek ya. Hijau semua, asik deh, cuaca yang bagus. Dan ini adalah hari Sabtu, hari yang menyenangkan buat bersepeda. Wow. Dan di bawah sana itu berlatih bisbol ya, untuk pemula tuh. Ini untuk pemula tuh yang ini ya, pemula bisbol. Ini anak-anak usia SD ya sampai SMP, usia 11 tahun 12 tahunan ya. Nih, walaupun di musim corona tapi aktif mereka berolahraga, nggak ngaruh. Olahraga bisbol itu nomor 2 ya Jepang ya, di bawah Amerika itu. Jago mereka untuk main bisbolnya, diutamakan bisbolan itu di sana itu untuk yang senior. Nah, lapang sana itu, itu yang senior ya. Para senior bisbolnya dan pelatihnya itu udah tingkatan SMA lah, usia di atas 15 tahun. Wah, semangatnya ya. Semangat berolahraga. pinggir sungai. Semangat ya. Walaupun panas, ini cuaca panas guys, tapi untuk olahraga, wow, semangat banget mereka. Itu gedung pusat pelatihannya, latihan baseball, instruktur, panggilan-panggilan lewat situ ya nanti. Dan itu lapang bola. Jadi baseball dan lapang bola. Lapang bola sama buat pemula, guys. Jam-jam segini itu berlatih ya. Tim bola junior Gifu berlatih ya di sini ya. Gifu itu di Jepang itu terkenal ya. Kalau dibilang ke Indonesia mah Persib guys. Persibnya Indonesia itu wilayah Gifu, Bandung, kuat. Lapangan khusus Gifu ya. Penuh kendaraan ya, orang tuanya yang ngantar untuk berlatih ya. Mereka nggak dididik manja ya, anak-anaknya dididik olahraga, padahal dia orang-orang kaya ya, orang tuanya kendaraannya aja mewah-mewah guys. Ini sama di usia-usia pemula berlatih bola ya, jadi dia juniornya football club Gifu. Jadi ini di sini tuh hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu untuk latihan olahraga, kebanyakan Sabtu ambilnya yang baseball, yang bola, renang gitu. Latihannya itu hari Sabtu, guys. Dan ini di depan orang tuanya nih yang mengantar nih. Ngeliatin anak-anaknya aja. Anak-anaknya berlatih. Ini danaunya, sungai ya. Ini kalau bola ke sana ya terbang ya. Wah, nggak bisa keambil dong. Gila, ke bawah arus ya. Ke bawah arus, guys. Tapi seger ya pemandangannya, hijau semua. Rumputnya tertata rapi. Wow, semua hijau lapangannya. Keren. Semangat, semangat banget ya mereka berlatih. Jadi di sini tuh corona itu kayaknya kayak nggak ada aja ya. Jadi tetap aja kalau untuk berlatih itu nggak diliburkan, berlatih di rumah ya. Kalau olahraga nggak bisa lah berlatih di rumah, tetap aja di lapang kan. Nah, tetap aja di lapang berarti bola, bisbol ya, ini bola. Dan di seberang saya ini tenis lantai, yang berlatih tenis lantai pemula sama. Yang berlatihnya dan dari kantornya, gedung instruktur pelatih, gede ya. Ini kalau dibilang main itu apa ya? Kalau di Indonesia apa ya? Tempat pelatihan dan memang timnas-timnasnya di sini dia. Kalau ada turnamen atau apa ada. Ini seperti hotel juga ada di dalam tempat tidur. Jadi nggak di hotel, tidur di sini guys. Jadi saya bingung nih ngelihatnya ke kanan ke kiri. Yang ini sama untuk junior ya, ini usia-usia 10-12 tahun ya, latihan tenis lantai guys. Ini tenis lantai, ini pemula pemulanya aja, mendidik generasi yang giat olahraga, bukan giat main game guys. Ini bukan giat main game, tapi giat berolahraga, olahraga dunia. Wow, keren ya, mereka itu semangat terus, nggak ada corona. Timnas harus tetap jaya bagi mereka untuk punya nama di dunia guys. Di sana beda ya seragamnya karena ini klub-klub junior di Gifu. Yes, cool, anjay, tekniknya bagus. Pelatihnya berisik nih, ngomong mulu. Capek guys. Wah, ini jalan panjang nggak ada ujungnya, lurus terus. Jadi ini tuh buat olahraga sepeda ya, sepeda balap, sepeda gunung, kesini lari pagi, main skateboard. Kalau bisa ya main skateboard di sini, tapi halus sih untuk apa aspalnya halus. Jadi bisa berlari di sini, bisa main skateboard di sini, main sepeda balap banyak nih sepeda balap di sini. Ini guys kita hari ini nggak ada ujungnya guys. Gifu ini buat berolahraga ini banyak spot-spotnya. Dan ini nggak boleh loh masuk mobil ke sini, kendaraan itu nggak boleh karena ini walaupun gede. Wow, burungnya keren, anjay. Suara apa ya? Balik lagi deh, penasaran. Taruh dulu, burung apa ya? Keren guys, burungnya. Mana ya? Dengerin guys, suara burung apaan ya? Suara Wah, di tengah nih dicari nih, kudu dicari ya guys, kayak murai ya, suaranya kenceng kayak murai. Wah, susah, burungnya di mana nggak kelihatan. Burung murai, nah tinggalin, nggak ketemu. Wah, kita harus terus, guys. Sampai mana? Pokoknya kita guys olahraga daripada tidur terus di rumah nggak ada ujungnya. Ngerokok ngopi, pokoknya bikin bete. Lebih baik kita guys olahraga sore hari ini biar keluar keringet guys. Gila burungnya, sekarang banyak burung hitam. Itu burung gagak ya. Nah, banyak banget di sini gagak hitam. Serem, guys. Kalau malam-malam ngelewat ke sini, anjay, serem dah. Nih, burungnya hitam-hitam, burung gagak di atas pohon tuh banyak hitam-hitam tuh. Kelihatan gak tuh yang di atas tuh? Ah, pokoknya serem lah. Kalau yang penakut jangan ke sini. Oh, bosnya terus, Bang. Semangat. Gila. Wah, ini menyusut. Airnya tuh kalau lagi pasang sampai sini, guys. Gila ya. Dan ini tempat untuk apa ya? Kayak himbauan tuh, ada speaker tuh. Kalau naik pasang tuh air naik banjir. Dihimbau semua untuk naik ke atas permukaan. Nah, seperti itulah. Nah, ini bangunannya. Ini ada petugasnya ya di dalam. Nah, lampu kalau nyala merah itu berarti naik pasang airnya. Nah, semua pejalan kaki yang olahraga, yang sedang bersepeda ya, harus naik ke atas permukaan. Nggak boleh ada di sini nih, bahaya. Sekarang lagi surut deh. Suara burungnya, anjir, burung apaan ya. Kenceng. Oh, itu tuh ada di tengah-tengah, guys, susah. Suaranya doang. Wah, di sini tuh burung aman, guys, nggak ada yang memburu. Jadi kita mau dengar suara burung tuh gampang di sini. Kayak jenis burung-burung kayak murai Jepang gitu. Bututnya sama panjang ya, murai Jepang juga. Warna yang berbeda yang saya lihat itu, suaranya hampir beda lah menjeritnya. Jepang itu ini untuk olahraga aja di aspal kayak jalan. Kalau kita sih jalan utama ya, ini jalan untuk sepeda, kita bebas bersepeda, lari. Ini tuh untuk olahraga doang. Untuk olahraga doang, guys. Kayak begini ya jalannya. Wow, keren. Awet lah, nggak ada kendaraan, nggak ada mobil berat kesini lewat. Jalannya awet, guys. Sekali ngaspal, kita goes sepeda terus. Wah, mantap, guys. Capek, guys. Capek banget. Orang yang jarang olahraga di di beset olahraga begini ya. Kerasa kena pernapasan, apalagi rokok tiap hari ya, rokok, ngopi, tidur kerjanya, kerja paling ya, aktivitas yang monoton gitu, pasti pakai olahraga. Wah, capek banget. Orang-orang itu pada olahraganya gila-gilaan. Orang-orang Jepang tuh olahraganya ya, kalau pecinta sepeda, goes terus. Untung saya nih ada rest area untuk goes sepeda, rest area ya. Wah, capek. Istirahat dulu, guys. Olahraga nih ye. Wah, keren. Sepeda, guys. Dan ini tuh khusus sepeda, dan ini untuk pejalan kaki ya. Dan ini tuh untuk sepeda khusus. Jadi sebelah kiri ya. Ini untuk sepeda tuh, ada gambar sepeda. Dan panjang sampai sana, nggak ada ujungnya, guys. Capek. Wow, anak kecil berolahraga. Wow, rame banget. Goes terus. Gila, itu panjang banget, guys. Ini untuk sepeda, dan ini untuk lari dan jalan kaki santai. Lihat sampai sana. Wah, nggak ada ujungnya. Gile. Kita harus terus dibose sampai sana. Jepang ini untuk bikin jalan aja buat khusus sepeda dan lari aja kayak begini. Gila. Modalnya juga gede ya, guys ya. Demi olahraga, demi kesehatan, fasilitas umum. Jadi mereka bayar pajak juga nggak rugi. Karena fasilitas ada, men. Mereka di sini emang bayar pajaknya gede ya. Bayar pajaknya gede untuk kehidupan dia. Tapi ya fasilitasnya sesuai mungkin ya. Ya ada fasilitasnya, karena uang yang dibayarkan ke pemerintah, pemerintah membangun fasilitas untuk rakyatnya, guys. Terus dibose. Ini udah sampai di Gifu Tower. Masih di bawah set terus sepeda kita. Jadi apa? Ini tamannya, buat santai. Wah, banyak yang bersepeda, guys. Banyak yang pacaran, guys. Ini Gifu Tower depan saya. Nggak terasa perjalanan jauh. Indah ya, hijau semua, guys. Ini itu pinggiran sungai ya, yang diurus, ditanamin rumput, pinggiran sungai. Itu pinggiran-pinggiran sungai semua, jadi semua rumput itu hijau. Nah, pekerja umum ya ada PU nya ya, ada dong yang dibersihin ya mereka. Jadi dan ini itu pusat tower Gifu, pemantauan wilayah Gifu, pengumuman dan segala macam yang gawat darurat aja ya, kayak gempa, bencana. Tinggi ya, gila. Oke, guys, mau naik ke atas, saya lagi olahraga, males. Banyak sih pengunjung, guys, banyak ya. Musim corona aja banyak aja pengunjungnya, nggak ngaruh. Capek, istirahat. View-nya keren, view-nya keren asli. Cuacanya lagi cerah, orang-orang juga pada keluar rumah. Jauh ada pandangnya ya. Tinggi banget, gila. Saya tinggi juga lumayan towernya ya, tower Gifu. Kita bisa naik ke atas, guys, bisa ngelihat dari ketinggian. Dari ketinggian kita bisa ngelihat di sini. Enak ya, main sepedanya, nggak ada yang ganggu motor ngelewat, nggak ada, karena ini dikhususkan untuk sepeda aja dan pejalan kaki lari ya. Jadi aman, guys, kalau kita punya anak kecil dibawa ke sini aman lah, nggak ada yang nggak tabrak. Sepeda juga kan dia kontrol dong, dia berhenti kan, karena sepeda ada jalurnya dan pejalan kaki ada jalurnya, aman. Wow. Dia salah arah. Mantap men, cuacanya keren, cuacanya indah banget. Ini kayaknya buat mancing keren ya, guys. Kayaknya banyak lah ikannya di sini nih. Keren nih kalau buat mancing nanti libur panjang. Spotnya nemuin satu nih. Dan ini khusus masih buat sepeda ya. Jembatannya keker banget buat sepeda. Dan sebelahnya untuk kendaraan mobil ya ini. Ini untuk kendaraan satu arah aja. Dua arah ya, dua arah. Tetap dua arah. Dan spot mancing kayaknya oke ya. Ini enak nih, spot mancingnya enak, guys. Mantep di sini nih kayaknya nih. Ikannya tenang, airnya tenang, guys. Airnya tenang, guys. Kayaknya mancing di sini oke lah, keren lah di sini dah spotnya. Wow, untuk batuan aja. Spot yang cukup oke buat liburan musim panas, guys. Oke, kita mancing di sini. Wow, dan ini bersepeda ria. Masih banyak banget bersepeda sore ini karena bagus, guys, cuacanya. Wah, mantap. Udah, olahraganya sampai di sini dulu aja, guys. Capek gue, mau balik aja. Gerah, keringetan. Dan orang yang gak biasa olahraga disuruh olahraga, kerasanya minta ampun. Pengap dadanya, guys. Saya biasanya ngerokok sama tidur kerja, terus disuruh olahraga begini ngeboseh. 2 jam lebih saya ngeboseh sepeda ya. Kerasa capek. Segini bukan di hutan, bukan adventure ya, ini jalan bagus lah, rata lurus di aspal ya, tapi ya capek. Oke, thank you teman-teman udah nemenin saya jalan-jalan olahraga di sore hari. Terima kasih banyak saya ucapkan, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.